berkorban diri saya, saya berkorban kerjaya saya, saya berkorban segala-galanya demi harta akhirat saya, iaitu anak-anak saya. Tak apalah. Mula-mula macam give up, mula-mula macam stres, mula-mula macam sedih. And, tapi bila dia ada anak satu, dua, tiga, anak satu tu lah macam stres kan. Macam, oh tak boleh keluar, tak boleh itu, tak boleh ini. Tapi bila dia anak dua, tiga, empat ni, saya dah tak rasa benda tu. Saya dah rasa macam, wow. Heaven, actually lah. Orang yang rasa stres tu mungkin orang dia tak suka. Macam saya, I'm happy. Ha, itu saya lah, saya. Itu saya punya prinsip tau. Saya tak tahu orang lain. Mungkin orang lain macam, hantar je lah nak sekolah. Hantar je lah rumah mengasuh. Aku boleh me time, boleh keluar dengan kawan-kawan. Saya tak ada kehidupan dengan kawan-kawan. Kehidupan saya dengan kawan-kawan on the phone je. Saya tak tahulah orang lain. Tapi tak apalah. Mungkin orang cakap, alah, dia dah tina tu. Ambil je lemit. Sibuk nak jaga sendiri apa-apa. Kita tak tahu pemikiran orang tu macam mana. Macam tak, rambut pun dah colour lain-lain. Hati pun tambahlah lain-lain. Betul? Jadi saya macam, tak apa. Tak ada kawan tak apa, tapi dunia akhirat saya, harta saya selamat. Saya depan mata, saya jaga dia orang. Pukul 5 pagi saya dah bangun, masakkan dia orang dengan air tangan saya sendiri, walaupun makan benda yang sama ke macam, sebab lunch saya masak sendiri. Anak-anak pula tak nak makan orang lain. Bila macam bila beli kan. Alah mama. Alah mama macam tu. Bila macam saya cakap hari ni mama nak masak sup ayam. Yeay, happy je dia. Dia bersorak bergembira sebab mama dia nak masak sup ayam hari ni. Itulah saya lah. Tak samalah macam orang lain. Tak apalah. Mungkin saya tak ada kawan. But it's okay. Saya tak ada kawan untuk pergi hangout-hangout berjalan. Pergi me time, pergi breakfast, pergi lunch, pergi dinner sama-sama. Tak ada. Saya tak ada. Saya tak ada, ya. Saya hanya ada balik rumah, laki, anak. Dah. Itu saya. Orang mungkin tak percaya. Takkanlah tak keluar kan kawan. Saya nak keluar, saya kena bawa handbag saya banyak. Handbag saya pula semua berdenyut-denyut. Kawan-kawan mesti macam nak tenang-tenang, tak nak ada anak-anak semua kan. Jadi saya, it's okay. Selagi saya boleh beranak, saya beranak. Selagi saya boleh jaga anak-anak saya sendiri, saya boleh jaga anak sendiri. Macam anak saya cakap, mama, kakak tu ni nak balik sekolah. Saya cakap apa tau? Awak apa saya cakap kat anak saya? Tahu tak saya cakap apa? Selagi mama bernyawa, selagi mama bernafas, mama akan hantar kakak sekolah sampai kakak habis sekolah. Kecuali mama mati je, kakak baru naik bas sekolah. Saya cakap macam tu kat mak anak-anak saya. Tak tahu kenapa saya sampai cakap macam tu. Sebab saya rasa macam, saya takkan benarkan anak-anak saya naik bas sekolah. Cukuplah pengalaman saya je bagi anak-anak saya naik bas sekolah. Bila dia orang naik dengan saya, saya akan hantar awal bagi dia orang bersosial awal-awal dengan kawan-kawan ni. Balik saya ambil balik awal. Hantar saya hantar awal. Balik saya ambil awal. Saya rasa macam, biarlah naik dengan saya. Sekurang-kurangnya kalau macam nak makan ke apa ke, saya lambat ke, saya sendiri. Salah semua daripada saya. Bukan salah daripada orang lain. Saya tak suka tunding jari saya dekat orang. Kalau macam bas sekolah tu lambat ke, tak hantar anak sekolah ke, anak hilang ke, ya Allah tangku. Kalau nak beranak tu susah. Budak-budak ni unpredict kan. Kadang-kadang kan datang perangai lain-lain. Jadi saya macam tak apalah.
No need. Tak apa, saya buat sendiri, saya rela. Biarlah saya buruk, biarlah saya gemuk, biarlah saya dikecam macam mana pun. Tapi harta dunia akhirat saya ni cukup makan, sihat walafiat. Cukup mainan kat rumah. Cukup apa yang diorang nak makan kita, kita usahakan. Itu saya tau. Jangan samakan saya dengan orang lain. Saya adalah saya. Mungkin orang lain ada masa keluar dengan kawan-kawan. Macam seronok kan. Macam saya tak ada. Saya tak ada masa. Saya rasa dekat 7 tahun lah. Tak ada masa lah saya dengan kawan-kawan. Saya hanya ada masa untuk bersendirian, me time. Hanya ada sebulan sekali je. Itu pun pergi tempat-tempat tertentu. Ya. Itu pun anak-anak semua duduk lagi tak ikut. Okey lah, apa? Kami dah sampai kedai. Dah sampai kedai. Wih, banyak pula orang masuk. Serius, betul. Saya tak adalah famous sangat pun. Saya biasa-biasa je. Saya biasa-biasa je.